Kita
Baik, inilah dia penampilan ogol-ogol dari anak-anak Banjar Ubud Kelor. Senyumnya luar biasa, 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 luar biasa. Sekali itu kami mohon untuk senior pendamping yang berada di sisi sini sana untuk menikmati sudah tujuh. Saya lihat dari tadi ada tujuh. Ada tujuh. Kamu udah lihat lagi. Thank you.
Semangatnya luar biasa. Jaga jaraknya.
Tersebut memiliki sifat seperti kala. Hati tidak mempercayai dewa, maka sang kala Hulamani beserta saudaranya bebas memakan manusia tersebut. Dan sebaliknya, jika manusia tersebut mempunyai dewa, maka janganlah engkau memakan. Di sisi lain, kehidupan masyarakat saat ini dalam kekacauan, desa setempat berupaya berubah keadaan, namun tidak berbuat hasil. Dalam kebingungan, dia pendesa pun mencari solusi ke seorang pendeta. Dimana kata-kata ini merupakan zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan. Dalam persoalan ini, pendeta menyatakan perlu adanya upacara Yomi. Dimana upacara tersebut dapat menetralisi sifat-sifat kami yang mengganggu masyarakat dan juga dapat in a chaotic world situation, human must held a sacred ceremony namely Yomiya Kala to maintain the harmony of the universe. Oh!
Kita akan
mundut tasu. Thank you.
Thank you.
Thank you.